Mau tahu cara gimana pembeli kita itu tetap setia? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama, peduli terhadap konsumen, di mana rasa peduli ini bisa menjadi obat paling ampuh untuk kita berjualan, apalagi mengalami kendala-kendala dalam penjualan seperti komplain. Yang kedua adalah mengingat konsumen agar konsumen happy, dan konsumen pun akan mengingat kita lebih baik lagi, teman-teman. Yang ketiga adalah membangun hubungan kepercayaan, karena kepercayaan ini adalah kunci untuk penjual online untuk membangun rasa percaya dengan konsumen. Yang keempat adalah membantu monitor proses pengiriman agar proses pengiriman bisa dipastikan sampai dengan selamat sampai tujuan. Yang kelima adalah memberikan usaha ekstra. Contohnya, tanggapi keluhan dan respon pembeli secara cepat, teman-teman. Nah, itu adalah 5 cara pembeli kamu agar tetap setia. Pengen tahu tips dan ilmu cara berjualan di Evermos, teman-teman? Yuk ikuti kelas reseller sukses di Evermos ya. Harganya hanya 49.000 loh, teman-teman, dan kamu akan mendapatkan ilmu selamanya.